kabar hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Fairuza Rafiq dan Galih Ginanjar menguat. Kabar kedekatan putri penyanyi A. Rafiq itu dengan seorang drummer band. Kabarnya, kini mereka sudah menjalin hubungan yang serius. Konon gara-gara kehadiran drummer inilah akhirnya Fairuz memantapkan diri untuk berpisah dengan Galih. Benarkah demikian? Aduh, siapa lagi? Drummer siapa lagi? Saya pikir vokalis, ujar Fairuz saat ditemui belum lama ini. Menurut ibu satu anak itu, selama ini ia banyak berteman dengan banyak pria, dan selama berita tentang dirinya tidak benar, pemain sinetron itu tidak mau ambil pusing dengan segala gosip yang ada. Aduh, kalau saya selama enggak benar ya, saya asik-asik aja ya. Saya banyak temen cowok, semuanya teman. Belum kepikiran, baru proses terjadi saya mau fokus ke anak, ke karir itu wajah dulu. Ya enggak mau pusing itu dulu. Lanjutnya, Fairuz sendiri mengakui kalau ia tidak lagi punya target untuk tetap sendiri. Meski sempat ingin single selama 5 tahun, kini ia tidak bisa lagi menjamin kalau akan tetap single selama itu. Saya di sini enggak mau bilang selama 5 tahun enggak akan nikah lagi ya. Tapi kalau takdirnya Allah tahun depan, saya enggak tahu, kemakan omongan saya ya. Pungkasnya,